Beginilah suasana rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat di detik-detik akhir masa jabatannya. Rumah nampak sepi, hanya terlihat beberapa truk yang mengangkut barang pribadi milik Jarod dan keluarga. Selain itu terparkir dua truk dinas perhubungan di depan rumah dinas. Barang-barang ini akan dibawa ke rumah pribadi Jarod di Cibubur. Namun Jarod berencana akan mengontrak rumah di Kemang, Jakarta Selatan. Karena kedua anaknya terlanjur bersekolah di wilayah tersebut. Kita lebih memikirkan anak-anak ya. Sekolahnya di sini ya. Makanya supaya tengah-tengah bisa lebih dekat anak-anakku ya. Maka untuk sementara kontrak dulu di Kemang ya,